Ya, kan begini nih, bebek tuh kalau sekali kagak makan aja. Iya, itu nggak makan udang, nggak makan mie 2 hari ya udah. Mie-nya kalau mie kenapa nggak ada emang? Ya orang pabrik pada pulang. Pemirsa nih, kita ngelihat kandang bebeknya yang selama Lebaran kagak dikasih nggak dapat amisan, jadi cuma makan karbohidratnya doang. Ini benar-benar nggak ada nih? Nanti ngapa sih menggoreng? Iya, bukannya goroin, ini nanya. Jadi nih intinya peternak bebeknya nelangsa hari ini nih, habis Lebaran nelangsa. Ya sedihnya. Kami makan dari kemarin. Ya bisa juga seminggu. Oh jadi ini kan udah habis nih, udah nggak bertelur sama sekali. Udah mulai dikasih makan udang dari kemarin. Udah bertelur lagi tapi masih seminggu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Lebaran ini nih, Lebaran kemarin main Lebaran silaturahmi ke rumah Nyai, peternak bebek petelur. Cerita-cerita sedih katanya, dari 2 hari sebelum takbiran bebek udah nggak dapat makan, udah nggak dapat asupan makan amisan. Amisannya kan namanya bebek petelur pasti makannya 2 macam tuh, yang karbohidrat bebas deh tuh, mau mie, mau dedek, mau apa yang karbohidrat. Kalau amisan udah pasti amisan tuh ya orang-orang ada yang pakai jeroan ikan, ada yang pakai ini itu. Nah kalau si Nyai pakai kepala udang. Nah dari sebelum Lebaran 2 hari sampai sekarang amisannya nggak ada, jadi karbohidratnya mah ada, amisannya nggak ada, jadi bebeknya udah berhenti bertelur. Sedih katanya, ngasih makan doang telurnya kagak ada katanya. Nah ini abis Lebaran saya main nih, mau lihat nih, kita cek udah mulai bertelur apa belum. Jadi nasibnya nelangsa katanya, hampir 2 minggu kan nih, ini udah mau Lebaran udah hampir 2 minggu belum ada hasil juga dari si bebeknya. Yuk kita cek yuk. Kita berada di kandang bebeknya Nyai nih. Udah dari Lebaran katanya nggak dapet pasokan amisan udang. Jadi udangnya dari kapan nggak ada? Itu kagak makan udang, jadi telurnya habis semua. Tapi emang kalau ya ntar kalau ada deh, kalau ini kan dimakan dari kemarin, ya bisa juga seminggu. Oh jadi ini kan udah habis nih, udah nggak bertelur sama sekali. Udah mulai dikasih makan udang dari kemarin. Ya, bertelur lagi tapi masih seminggu. Iya. Ini benar-benar nggak ada nih? Nanti ngapa sih menggoreng? Iya, bukannya goroin, ini nanya. Saya mau lihat masa nggak ada telurnya? Pemirsa nih, kita ngelihat kandang bebeknya yang selama Lebaran kagak dikasih nggak dapat amisan, jadi cuma makan karbohidratnya doang. Ya digembok Nyai. Telur ya, atas sini. Nih, digembok. Mana orangnya? Benar kagak? Ya, pemirsa tuh, telurnya cuma ada berapa nih? Ya, kelihatan sih cuma 2 biji. 100 ekor ini. Kandang 100 ekor, udah dari Lebaran, udah seminggu dah. Seminggu kagak telurnya. Tuh, kagak telur. Gara-gara nggak dikasih makan amisan. Gembok ini. Aduh. Mana orangnya? Digembok. Buka. Cengar-cengir aja. Buka. Emang enggak mau dibuka? Hah? Aduh. Emang gak mau dibuka? Kesian, orang kuakwek-kuakwek begitu. Kalau dibuka sekarang, ntar aja nanti bebunyi dulu. Kalau dibuka sekarang, berisik bebunyi mulu. Berisik, orang bebek kagak nelor mah berisik. Bebek kagak nelor berisik, emang kagak ada itunya? Mie, makan-makanan karbohidratnya. Gak dikit banget, mie-nya ntar buat kita. Ya elah, bebek banyak, makanannya kagak ada. Mie ada mie, kurang mie segini buat bebek 100. Buat bebek 100 kurang ini. Hah? Seharian habis? Setengah hari? Habis, sehari itu ntar. Tuh, mie-nya tinggal segitu pemirsa. Jadi gimana ini? Puasa dia?
Ya telun-telun tak ada tuh bebek. Ntar mau pergi ke rumah tukang udang lagi nih. Ya kan begini nih, bebek tuh kalau sekali kagak makan aja. Iya, itu nggak makan udang, nggak makan mie 2 hari ya udah. Mie-nya kalau mie kenapa nggak ada emang? Ya orang pabrik pada pulang. Pulang kampung. Itu ngambil lagi kemarinnya itu di mana itu dia ngambil dapat 2 kantong. Bukan di tempat biasa, bukan di mie tempat biasa ini bukan. Itu segitu 30.000. Ini 30.000 ini. Aduh. Ini karang, ini keriting, karang sari, ini mie pasar. Ya. Ini ayam BS itu. Iya. Kalau saya nggak mie pasar, yang nggak pakai pengawet, yang besok basi. Kalau nggak laku. Pakai pengawet nih, enggak mie dijual lah. Enggak. Pakainya pakai telur. Iya pakai telur. Sama kapur. Tuh. Nenek-nenek tuh lagi sedih. Bebek kemanggil loh. Hah? Karena berisik. Iya memang berisik. Jadi nih jam segini nggak dikasih makan juga tetap. Ntar aja. Nenek lagi masak. Masak kapan? Sarasam? Launya nasi mah ya pasti dimasak. Launya? Launya udah tadi mah beli telur matang. Ya. Dari pasar tadi. Nah nyari tukang ini belum dagang. Tukang dagang. Jadi nih intinya peternak bebeknya nelangsa hari ini nih. Habis lebaran nelangsa. Ya sedihnya. Ya pemirsa, tuh update tuh seminggu nggak dikasih makan, bebeknya nggak bertelur. Kalau dikasih makan seminggu lagi baru mulai bertelur lagi tuh. Ya udah pemirsa, berbagi nggak pernah rugi, rugi kalau nggak pernah berbagi. Kalau punya bebek, melihara bebek resikonya begini nih, nggak makan sekali jomplang, hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.